Nah, pernah bicara blak-blakan terkait alasannya malas mandi saat membuat podcast bersama Raffi Ahmad pada pertengahan 2021 lalu. Kala itu ia mengungkapkan semakin malas mandi saat hamil anak kedua. Dia kemudian menjelaskan kerap merasa sakit kepala setiap kali mandi. Namun kepada Maharani Kemala masih di tahun 2021, dia mengungkapkan malas mandi adalah kebiasaan lamanya yang cukup aneh.